Saya kena bawa. This isn't who you are. Cerita dimulai di ibu kota di mana seorang pengendali tanah sedang dikejar oleh prajurit negara api setelah berhasil mencuri gulungan khusus yang berisi rancangan perang negara api. Sang pengendali tanah itu kemudian mengorbankan dirinya sendiri untuk memberikan gulungan tersebut kepada kerajaan bumi. Sebelum menyerahkan gulungan itu kepada salah satu rekannya, ia dengan tegas mengatakan bahwa negara api akan memulai perang. Namun, para pasukan api berhasil menangkap sang pelaku. Dan sang raja api, Lord Sosin, justru tidak merasa kehilangan atas rancangan perang itu. Ternyata gulungan tersebut sengaja dibocorkan oleh Sosin kepada negara tanah. Sosin memiliki rencana licik yang jauh lebih besar. Dengan membocorkan gulungan itu, semua orang akan tertuju pada negara tanah. Mereka akan menggalang dukungan dari bangsa-bangsa lain dan memperkuat garis pertahanan mereka. Padahal, rencana sebenarnya negara api adalah menguasai semua 3 wilayah, bukan hanya negara tanah. This isn't about the air. Di masa lalu, dunia dibagi menjadi 4 wilayah, masing-masing dihuni oleh para pengendali elemen. Api, tanah, pengendali elemen, air. Ribuan tahun perdamaian antara keempat wilayah dijaga oleh seorang avatar yang memiliki kekuatan untuk menguasai keempat elemen dan menjaga keseimbangan antar bangsa-bangsa. Setiap kali seorang avatar meninggal, rohnya akan terlahir kembali dalam siklus reinkarnasi. Namun, semenjak kematian avatar terakhir, inkarnasi baru yang dijadwalkan untuk lahir dari kaum pengendali udara tidak muncul. Raja Api Sosin, seorang pemimpin kejam dari negara api, melihat ini sebagai kesempatan untuk menaklukkan dunia dengan melancarkan serangan ke seluruh kuil pengendali udara. Langkah pertamanya adalah menghilangkan penghalang utama, penguasa keempat elemen berikutnya, yang merupakan seorang pengendali udara yang belum siap untuk mengemban tanggung jawabnya sebagai avatar. Di kuil udara selatan, kita mengikuti kisah seorang bocah pengendali udara bernama Aang, yang dianggap sebagai bakat paling bercahaya dalam sejarah dan ditakdirkan sebagai penerus avatar selanjutnya. Meskipun memiliki kelebihan yang mencolok dibandingkan dengan teman-temannya, Aang belum diberitahu oleh gurunya Pendeta Gyatso tentang peran besar yang menantinya sebagai avatar karena dianggap belum cukup matang. Right now, all this stuff. I was looking for you. Than the others. Namun, ketika Dewan mendengar desas-desus akan ancaman serangan dari negara api, terjadi pertemuan penting antara Pendeta Gyatso dan petinggi lainnya. Gyatso menjelaskan bahwa Aang adalah pengendali udara termuda yang pernah mendapatkan Tato Master. Namun, usianya yang baru 12 tahun menjadi sebuah kendala. Salah satu petinggi membocorkan bahwa Raja Api Sosin berencana menyerang kerajaan tanah, dan suku air telah mengirimkan bantuan kesatria untuk mendukung pengendali tanah. Suku angin, termasuk Aang, juga diminta untuk memberikan bantuan. Meskipun begitu, guru pribadi Aang merasa bahwa Aang masih perlu banyak belajar tentang tanggung jawab, harapan, dan pengorbanan sebelum dia siap untuk menghadapi tugas besar sebagai avatar. Meskipun demikian, pemimpin suku menegaskan bahwa Aang harus berangkat untuk melatih pengendalian elemen lainnya agar tidak terlambat dalam membawa perubahan bagi dunia.
Tak lama setelahnya, Gyatso mengajak Aang berbicara secara pribadi. Gyatso dengan tegas menyatakan bahwa Aang adalah avatar dan tindakan negara api akan membawa kegelapan yang mengguncang keseimbangan dunia. Hanya avatar yang mampu menguasai keempat elemen yang dapat menyelamatkan dunia. Meskipun Aang harus meninggalkan teman-temannya, keluarganya, dan tempat kelahirannya, itu adalah takdir yang harus dia terima. Beratnya tanggung jawab yang akan diemban Aang membuatnya terpukul. Namun Aang memutuskan untuk tenang dan mengambil nafas segar bersama Appa, banteng terbangnya, sebelum pergi mencari petualangan baru untuk menenangkan pikirannya. Namun di tengah perjalanan, Aang terkena badai ombak yang mengancam. Dalam refleks, kekuatan avatar dalam dirinya muncul dan dia menggunakan kekuatan itu untuk membekukan tubuhnya sendiri bersama dengan Appa, melindungi keduanya dari bahaya. Tak lama setelah Aang meninggalkan kuil, pada malam yang sama, pasukan negara api tiba di kuil pengendali udara atas perintah Raja Sosin, siap untuk menyerang negara angin. Meskipun kekuatan kedua belah pihak seharusnya seimbang, pasukan api memanfaatkan malam festival komet di mana kekuatan mereka diperkuat. Sosin memerintahkan pasukannya untuk menyerang dengan kejam tanpa ampun. Guru Gyatso mengetahui akan serangan ini, berusaha melindungi para penghuni kuil, terutama anak-anak pengendali udara. Di tengah pertempuran, Sosin memimpin pasukannya dengan kejam, berusaha untuk tidak meninggalkan seorang pun hidup. Ia meremehkan para pemimpin negara angin, termasuk Guru Gyatso, yang dianggapnya tidak berarti dibandingkan dengan kekuatannya sendiri. Guru Gyatso tanpa ragu-ragu berdiri menghadapi Zosin dan pasukannya. Meskipun berjuang dengan segenap kekuatannya, Guru Gyatso dan para pengendali udara tidak mampu menghadapi kekuatan besar dari pasukan Sosin. Dalam pertempuran yang penuh keputusasaan, pasukan Sosin berhasil meratakan kuil tersebut, meninggalkannya dalam kehancuran tanpa meninggalkan seorang pun yang selamat. Beberapa tahun berlalu setelah peristiwa tragis itu, kita berpindah ke wilayah suku Air Selatan, yang kini ditutupi oleh salju tebal. Di antara pemandangan yang sunyi, seorang wanita bernama Katara, seorang pengendali air, sedang fokus melatih jurus-jurus pengendalian airnya di Teluk Serigala, tempat di mana suku air dahulu berkumpul. Katara tinggal bersama kakaknya Sokka, yang menjadi pemimpin di sana. Meskipun Sokka seringkali bersikap ceroboh, dia tetap bertanggung jawab dan selalu melindungi adiknya. Kehilangan kedua orang tua membuat Sokka tumbuh lebih cepat dan dewasa. Namun dia sangat khawatir jika Katara memperdalam kemampuan pengendaliannya, karena takut bahwa negara api akan mengetahui keberadaannya dan mengancam keselamatannya. Saat sedang berbincang-bincang, Sokka dan Katara merasa ada yang tidak biasa. Mereka melihat ikan-ikan bergerak bersamaan ke satu arah, sementara arus air menjadi tidak stabil. Ketika mereka memperhatikan lebih lanjut, di sisi lain, juga terlihat sebuah kapal tidak jauh dari sana yang juga merasakan getaran energi tersebut yang mengindikasikan kehadiran avatar yang dekat. Untuk menghindari kecurigaan negara api, Katara secara rahasia melatih kemampuan pengendaliannya. Selama latihan, mereka menemukan sebuah bongkahan es raksasa yang tidak biasa di wilayah itu. Ketika Katara menggunakan pengendalian airnya untuk memecahnya, bongkahan es itu hancur dan memancarkan cahaya biru ke langit. Finally.
Ya, seperti yang diduga, ternyata itu adalah avatar Aang yang terperangkap dalam es bersama dengan banteng terbangnya. Pada saat yang sama, Pangeran Zuko dari Negara Api juga melihat cahaya biru yang memancar dari lokasi tersebut. Zuko yakin bahwa cahaya itu adalah tanda kedatangan seorang avatar yang legendaris. Namun Paman Iroh, seorang yang bijaksana dan berpengalaman, menganggap cahaya tersebut hanya hasil dari fenomena alam biasa. Zuko yang telah diasingkan oleh ayahnya dan diberi tugas untuk menangkap avatar agar bisa pulang, tidak mempercayai pendapat Paman Iroh. Baginya, menangkap avatar adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan kembali reputasinya dan mendapat kembali tempatnya sebagai pangeran yang dihormati di negara api. Tentu saja, Sokka dan Katara terkejut ketika cahaya menyilaukan itu ternyata berasal dari Aang. Meskipun awalnya skeptis tentang membawa orang asing, Katara dengan naluri ibu muda yang meluap tidak tega untuk meninggalkan Aang sendirian di tengah salju yang dingin. Setelah Katara memutuskan untuk membawa Aang pulang ke desa mereka di Teluk Serigala, mereka tiba di sana dan neneknya adalah satu-satunya orang yang mengenali bahwa Aang adalah seorang pengendali udara. Hal ini mengejutkan karena semua pengendali udara sebelumnya telah dianggap punah setelah serangan negara api. Pernyataan tersebut sempat mengundang perdebatan. Karena menurut pengetahuan mereka, pengendali udara dianggap telah punah setelah tragedi kelam tersebut. Setelah Aang pulih dari pingsannya, kebingungannya langsung terasa. Dia tidak mengerti di mana dia berada dan bagaimana dia bisa sampai ke sana. Setelah menceritakan bahwa dia terjatuh ke laut saat badai tiba-tiba muncul selama malam festival komet besar, Nenek Katara memberitahunya bahwa festival terakhir kali terjadi 100 tahun yang lalu. Saat itu, negara api menyerang ketiga wilayah lain dan menghabisi semua pengendali udara. Aang tidak bisa mempercayai bahwa kehancuran itu benar-benar terjadi. Ini membuatnya sadar bahwa dia telah terperangkap dalam es selama 100 tahun, yang seharusnya menjadikannya lebih tua dari umur sebenarnya. Meskipun fisiknya masih seperti anak kecil, dia menyadari bahwa dia adalah pengendali udara terakhir dan seorang avatar. Kesadaran ini sangat menyakitkan, terutama ketika dia menyadari bahwa semua keluarganya telah hilang selama waktu itu. Pada saat yang bersamaan, kedatangan tak terduga mengganggu ketenangan desa mereka. Sebuah kapal khas negara api dipimpin oleh Pangeran Zuko tiba untuk mencari keberadaan avatar yang telah menghilang. Turn him over now. Awalnya, Sokka memiliki niat untuk menyerahkan Aang demi melindungi desa mereka dari kemungkinan bahaya. Namun, Katara dengan keras menolak ide tersebut, menganggap bahwa melindungi Aang adalah harapan terakhir bagi umat manusia. Ketegangan semakin meningkat ketika Pangeran Zuko tanpa ampun memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan desa tersebut. Merasa bersalah karena membawa bahaya ke desa itu, Aang akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri demi keselamatan warga desa. Di dalam penjara, Aang berkesempatan berbicara dengan Paman Iroh, satu-satunya orang dari negara api yang menunjukkan sikap hormat kepadanya. Aang cerdas memanfaatkan kesempatan ini dengan menggunakan kemampuan pengendali udaranya untuk mencuri kunci penjara. Selain itu, dia juga berhasil mengambil buku sejarah tentang para avatar terdahulu yang dimiliki oleh Pangeran Zuko, sebelum akhirnya melarikan diri dari kapal tersebut. Meskipun serangan dari Zuko berhasil mengenai tongkat terbangnya,
Keberuntungan berpihak pada Aang karena Sokka, Katara dan Appa muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil melarikan diri, mereka tidak bisa kembali ke desa Teluk Serigala setelah kejadian itu. Tujuan selanjutnya adalah menuju tempat asal Aang untuk memastikan kebenaran dari rumor yang mereka dengar. Namun tempat yang sebelumnya penuh kedamaian dan keindahan kini berubah menjadi suram. Amarah Aang mencapai puncaknya saat ia menemukan mayat gurunya Gyatso yang hanya tersisa tulang dan kalung yang biasa dipakainya. Kekuatan avatar tiba-tiba muncul saat Aang tidak bisa mengontrol emosinya. Semua yang dicintainya hancur, teman-teman, keluarga, guru, dan tempat yang disukainya. You will always. You are my friend. Aang menyadari betapa berharganya mereka yang telah tiada, rela mengorbankan dirinya demi Aang. Ini membuatnya bertekad untuk tidak membuat kematian mereka sia-sia. Aang mengetahui bahwa rumahnya dan seluruh suku pengendali udara telah hancur akibat serangan negara api 100 tahun yang lalu. Hal ini membuatnya membulatkan tekad untuk benar-benar menjalani tugasnya sebagai avatar. Dia akan berlatih dan menguasai pengendalian elemen lain agar keseimbangan dunia bisa pulih. Ia tidak tahu kemana angin akan membawanya. Namun satu hal yang pasti, Aang adalah avatar dan ini adalah permulaan dari perjalanannya. Sementara itu, sebagai langkah awal, berdasarkan buku milik Zuko yang dia curi sebelumnya, Aang, Katara, dan Sokka memutuskan untuk pergi ke Pulau Kyoshi. Di pulau tersebut terdapat tempat penghormatan bagi avatar pendahulunya yang berasal dari wilayah kerajaan bumi. Dan kebetulan tempat tersebut tidak jauh dari lokasinya. Mereka berharap kunjungan ke kuil di pulau tersebut bisa membantu Aang dalam mengontrol kekuatannya. Di dalam kapal, kemarahan Zuko meluap setelah kehilangan jejak avatar dalam beberapa hari terakhir. Ditambah lagi dengan kehilangan dokumen tentang avatar yang telah ia kumpulkan selama ini. Sementara itu, Paman Iroh yakin bahwa avatar belum jauh dari lokasi mereka, mengingat berbagai tempat yang dapat digunakan avatar untuk bersembunyi. Di tempat lain, Sokka berusaha meyakinkan Katara untuk kembali ke desa. Namun Katara yakin bahwa Aang adalah harapan untuk mengembalikan kedamaian dan kebaikan di dunia. Dia percaya bahwa dengan Aang, dunia bisa hidup tanpa kekerasan dan peperangan. Meskipun awalnya Katara tidak bisa mengendalikan air, dia mulai menguasai setelah bertemu Aang. Ketika Katara memutuskan untuk pergi dari desa, dia diberikan panduan rahasia untuk melindungi dirinya dari pasukan negara api. Katara menyadari bahwa dia harus menerima takdirnya sebagai pengendali air yang hebat. Di tempat tersebut, Aang menemukan teman baru bernama Momo. Meskipun Momo memakan persediaan makanannya, Aang senang memiliki Momo sebagai teman selama perjalanannya sebagai seorang avatar. Setelah tiba di Pulau Kyoshi, mereka segera menyadari bahwa penduduk pulau tersebut telah memilih untuk mengisolasi diri mereka dari dunia luar karena kondisi perang yang telah berlangsung. Hal ini membuat penduduk Kyoshi sangat waspada terhadap kedatangan orang asing dan tanpa basa-basi mereka disergap oleh para prajurit Pulau Kyoshi. Meskipun Aang berusaha menjelaskan bahwa dia adalah avatar, para penduduk tidak percaya begitu saja. Namun, keyakinan mereka mulai terguncang ketika cahaya misterius dari patung Kyoshi menyorot Aang. Mungkin sebagai tanda bahwa dia benar-benar avatar yang asli. Melihat hal ini, Suki, seorang penduduk setempat, membawa Aang, Katara, dan Sokka untuk menghadap pemimpin desa yang tak lain adalah ibunya sendiri. Untungnya, setelah Aang menjelaskan bahwa dia hanya ingin belajar menjadi avatar tanpa menyebabkan keributan atau peperangan, hati para penduduk mulai luluh. Mereka mengerti bahwa Aang hanya ingin mengembalikan dunia yang damai dan bahagia seperti yang dulu dia kenal. Mendengar hal ini, pemimpin desa memberikan izin kepada mereka untuk tinggal selama 2 hari, memberi mereka kesempatan untuk mempelajari segala hal yang mereka perlukan. Suki juga menceritakan sedikit tentang kehebatan Kyoshi di masa lalu. Bagaimana dia menjalani perjalanan sebagai avatar dengan penuh dedikasi untuk melindungi dunia.
Namun, dia juga mengungkapkan keyakinannya bahwa kedatangan Aang di pulau tersebut akan menimbulkan masalah. Itulah sebabnya mereka hanya diberi 2 hari untuk belajar tentang Kyoshi. Sambil Pangeran Zuko dan pamannya melangkah dengan cepat ke pelabuhan terdekat di pangkalan negara api untuk menemukan jejak Aang, kekhawatiran merayap dalam pikiran Zuko. Dia menyadari bahwa jika kabar tentang kemunculan avatar menyebar, itu akan meningkatkan persaingannya dengan pihak lain yang juga mencari Aang. Selain itu, peluangnya untuk membuktikan dirinya kepada ayahnya akan semakin menipis. Karena itu, mereka meminta informasi tentang wilayah dan laporan pengawasan tanpa mengungkapkan tujuan sebenarnya. Namun, kegiatan mereka menimbulkan kecurigaan pada Komandan Zhao, seorang perwira di pangkalan tersebut. Dia berhasil memperoleh informasi dari seorang prajurit Zuko bahwa mereka sedang mencari keberadaan avatar. Tanpa ragu, Komandan Zhao memutuskan untuk bergerak lebih dulu dari Zuko dan pamannya dengan berlayar ke Pulau Kyoshi setelah mendengar laporan tentang pengamatan seseorang terhadap sapi terbang di dekat wilayah itu. Untungnya, Zuko cepat menyadari bahwa ada yang mencoba mendahuluinya dan dia segera bergerak untuk mengejar mereka ke Pulau Kyoshi. Hari berikutnya, Katara mulai mengeksplorasi isi buku panduannya. Sementara Sokka fokus pada meningkatkan keterampilan bela diri bersama Suki. Selain kemahiran yang ditingkatkan, hubungan romantis antara keduanya pun mulai berkembang. Meskipun keduanya tidak memiliki kekuatan khusus seperti yang lain, mereka menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari kemampuan fisik, tetapi juga dari tekad dan semangat yang kuat. Power against them. All the previous avatars are incarnated. He's quiet and kind. Sementara itu, Katara dan Aang akhirnya menemukan petunjuk penting dalam buku panduannya yang menjelaskan bahwa spirit avatar telah menyatu dengan tubuh sang avatar sendiri. Ini berarti semua pengetahuan yang dibutuhkan Aang sebenarnya sudah ada dalam dirinya dan yang perlu dilakukannya hanyalah mencari cara untuk terhubung dengan leluhur-leluhurnya. Tanpa membuang waktu, mereka bergegas menuju kuil avatar Kyoshi dengan harapan untuk berkomunikasi dengan leluhur Aang. Sesampainya di sana, Aang sendiri memilih untuk bertapa dan mencoba menghubungi avatar Kyoshi tepat di bawah patungnya dalam upaya untuk memperoleh pemahaman dan bimbingan dari leluhurnya. Sementara itu, pasukan negara api di bawah pimpinan Komandan Zhao telah tiba di wilayah Pulau Kyoshi, langsung menyerang desa untuk menemukan Aang. Di saat yang sama, pasukan Zuko dan armadanya juga berusaha mengejar mereka. Namun, Paman Iroh menawarkan alternatif, mengusulkan kepada Zuko untuk langsung menuju kuil Kyoshi yang terletak di tepi pantai. Ia yakin bahwa Aang pasti berada di sana jika sedang menjelajahi identitasnya sebagai avatar. Melihat situasi ini, Katara berupaya menghentikan Pangeran Zuko dan pengikutnya di tengah hutan. Namun, karena kekuatan pengendalian airnya belum sepenuhnya berkembang, dia mudah dikalahkan oleh Zuko. Di dalam dunia roh, Aang akhirnya berjumpa dengan avatar Kyoshi. Namun, bukannya sambutan hangat, Aang justru disergap oleh amarah Kyoshi. Dia menegur Aang karena menghilang begitu lama, menyebabkan punahnya suku pengendali udara dan meningkatkan kekuasaan negara api. Kyoshi dengan tegas mengingatkan Aang tentang tanggung jawabnya sebagai avatar. Menjadi pelindung, pemimpin, dan penyeimbang dunia. Aang ditekankan untuk menjadi kuat dan tegas terhadap musuh-musuhnya. Dia harus menjadi pelindung, jenderal, penengah, dan pemandu. Tetapi untuk itu, Aang harus menguasai 4 elemen dengan baik. Sebelum berpisah, Kyoshi memberikan contoh langsung kepada Aang tentang kekuatan seorang avatar yang telah menguasai 4 elemen. Kyoshi mengambil alih sementara tubuhnya dan memperlihatkan kepada Aang bagaimana seorang avatar seharusnya memanfaatkan kekuatannya, terutama dalam menghadapi pasukan negara api yang sudah mulai mendekati desa Kyoshi. Kyoshi dengan kepiawaiannya melumpuhkan puluhan pasukan negara api yang menyerang desa dalam sekejap, memberikan harapan baru bagi warga dan dunia yang tengah dilanda kegelapan. Meskipun desa telah hancur, kehadiran Aang dianggap sebagai anugerah yang bernilai tinggi, meski membawa risiko karena mengungkap kebangkitan sang avatar kepada seluruh dunia dan akan membuat negara api mengejarnya.
Sebagai tanda perpisahan, semua warga memberikan penghormatan kepada Eng. Suki dengan cinta yang tumbuh di antara mereka, memberikan kecupan manis kepada Sokka sambil memberikan senjata kesayangannya kepadanya. Eng memutuskan untuk segera menuju wilayah suku air utara setelah memastikan desa Kiyoshi aman. Di sana, ia ingin mempelajari pengendalian elemen air dan bersiap menghadapi masa depan yang diprediksi oleh Avatar Kiyoshi sebagai masa kekacauan yang hanya bisa dihentikan oleh Eng. Kegagalan di Pulau Kiyoshi menjadi kesempatan bagi Komandan Zhao untuk bersekutu dengan Zuko dan Paman Iroh dalam memburu Avatar. Tanpa mereka sadari, Zhao memiliki agenda tersembunyi. Ia berniat menarik perhatian Raja Api Ozai dengan mengirim surat yang memberitahu tentang kemunculan Avatar. Meskipun sebelumnya Zuko memperingatkannya untuk merahasiakan informasi tersebut. Raja Api Ozai, ayah Zuko, memperlihatkan kekuatannya saat penduduk Ba Sing Se, ibu kota kerajaan pengendali tanah, mencoba menyelinap dan menghabisi Ozai untuk mengakhiri peperangan. Tanpa mereka tahu, rencana itu telah terbongkar karena adik Zuko, Azula, seorang wanita sosiopat dengan keahlian langka dalam pengendalian api biru berhasil membalikkan situasi. Ozai menggunakan jurus api merahnya untuk menghukum penduduk yang mencoba membunuhnya, menunjukkan kemahirannya dalam pengendalian api yang mencakup jurus-jurus tingkat tinggi. Dia juga memperlihatkan surat dari Zhao yang memberitahu bahwa Zuko telah menemukan Avatar. Sebuah prestasi yang membuat Azula geram karena kakaknya tampaknya berhasil mendapatkan apa yang ia kejar. Kembali ke Eng dan kawan-kawannya dalam perjalanan menuju suku air utara. Mereka tak terduga menemukan seorang pengendali udara yang terbang menuju kota Omasu. Sebuah kota yang menjadi benteng terakhir kerajaan pengendali tanah yang masih bertahan meski terus diserang oleh negara api. What makes you think we're outsiders? Bashu. Could use a little help getting inside. Dengan bantuan pemuda bernama Jet, seorang pejuang kemerdekaan yang berusaha membalas dendam atas kematian orang tuanya yang menjadi korban negara api, mereka berhasil menyusup ke dalam kota. Dengan sukarela, Jet memberikan pakaian khusus kepada Eng, Katara, dan Sokka agar mereka tidak menarik perhatian sebagai orang asing di kota tersebut. My brother-in-law would move along. Sementara itu, Pangeran Zuko, Paman Iroh, dan Komandan Zhao terlibat dalam diskusi panjang mengenai keberadaan Eng. Mereka merencanakan strategi untuk menemukan Avatar, dengan menduga bahwa Eng akan mencari tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan negara api. Kabar dari informan Komandan Zhao menyebutkan, kemungkinan besar Eng akan mengunjungi kota Omasu, satu-satunya kota di kerajaan pengendali tanah yang tidak dapat dicapai oleh pasukan musuh. Namun hal ini menjadi dilema bagi Zuko karena ia tidak dapat membawa pasukannya ke sana, sehingga ia harus menyusup ke kota tersebut bersama Paman Iroh. Kota Omasu selain menjadi tempat yang berarti bagi Eng, juga terkenal dengan sistem unik lintasan pengiriman barangnya. Masyarakatnya menggunakan kombinasi kemampuan pengendali tanah dan pengendali gravitasi untuk mengirim barang. Namun, ketika Eng tiba di kota tersebut, harapannya untuk bertemu dengan pengendali udara ternyata tidak terwujud. Sebaliknya, yang ia temui adalah seorang manusia biasa yang menggunakan alat yang mirip dengan milik para pengendali udara. Orang tersebut adalah Theo, seorang penyandang disabilitas yang bermigrasi setelah desanya hancur. Ayahnya, seorang mekanik, memodifikasi tongkat terbang milik pengendali udara untuk membuat alat yang digunakan oleh Theo. Tidak lama setelah itu, terjadi ledakan besar yang membuat sebagian warga terluka. Eng dan Katara segera beraksi menggunakan kekuatan mereka untuk membantu korban. Setelah api berhasil dipadamkan, ayah Theo mengundang mereka ke rumahnya. Di sana, Theo menjelaskan bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh mata-mata negara api yang sengaja merusak kota. Ayah Theo, seorang mekanik, telah berkontribusi besar pada kemajuan kota berkat penemuan-penemuannya yang brilian. Sebagai avatar yang bertanggung jawab atas keselamatan semua orang, Eng dan kawan-kawan berencana membantu kota menangkap mata-mata negara api tersebut. Mereka pun membagi tugas. Eng dan Theo akan mencari lokasi ledakan.
Sementara Sokka akan membantu ayah Teo merancang balon udara yang akan diberikan kepada Raja Omasu. Saat itulah, secara kebetulan, Katara dan Jet bertemu kembali. Tanpa sengaja, mereka menyaksikan pertukaran informasi antara mata-mata negara api dan ayah Teo. Peristiwa ini membuka mata Katara akan keterlibatan ayah Teo dalam jaringan mata-mata tersebut. Dalam momen itu, Jet bertindak cepat untuk mengatasi ancaman mata-mata tersebut. I brought friends too. Oh, yeah. Namun, mereka tidak sendiri. Sejumlah anak muda lainnya, termasuk korban-korban peperangan melawan negara api, bergabung dalam upaya mereka. Mereka adalah bagian dari kelompok yang dikenal sebagai Freedom Fighters. Freedom Fighters! Setelah tiba di lokasi, Aang dan Teo tidak menemukan mata-mata negara api seperti yang mereka duga. Sebaliknya, mereka menemukan jejak-jejak Jet, seperti jubah dan barang-barangnya. Ini menegaskan bahwa serangan bom tadi siang bukanlah ulah negara api, melainkan rencana dari kawanan Jet sendiri. Temuan Aang atas bahan peledak yang digunakan seperti timah dan air garam membuktikan bahwa kawanan Jet bertanggung jawab atas teror tersebut. Ketika kembali ke rumah Teo, Katara yang sebelumnya telah berhadapan dengan mata-mata negara api bersama Jet dengan tegas menyalahkan ayah Teo atas kejadian tersebut. Dia bersikeras bahwa ayah Teo sedang melakukan transaksi dengan mata-mata itu. Dengan tekad untuk mengungkap kebenaran, Katara memutuskan untuk menemui Jet lagi. Mereka menemukan bahwa Jet dan kawannya merencanakan ledakan sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan yang dianggapnya tidak efektif. Mereka berniat untuk menggulingkan Raja Bumi dengan menyelundupkan bom jeli yang akan meledak saat Raja berada dalam jangkauan. Melihat bahwa langkah mereka terlalu ekstrim, Katara bersama Aang dan Sokka segera berusaha untuk menghentikan rencana tersebut. Namun, mereka dihadang oleh Pangeran Zuko dan Paman Iroh. Aang memutuskan untuk menghadapi Zuko, sementara Katara dan Sokka melanjutkan misi mereka untuk mencegah Teo bertemu dengan Raja Bumi. Dengan waktu yang semakin mepet, mereka memanfaatkan sistem lintasan pengiriman pengendali tanah untuk tiba di puncak istana dengan cepat. Di sana, Katara menggunakan kemampuan pengendalian airnya untuk menghentikan ledakan bom jeli yang mengancam keselamatan raja. Karena terlalu terobsesi dengan ambisinya, Pangeran Zuko lupa bahwa mereka berada di wilayah musuh negara api. Ketika dia menggunakan jurus api dalam pertarungannya melawan Aang, pasukan pengendali tanah segera muncul untuk menangkap mereka. Paman Iroh menyadari situasi ini, dengan sengaja menciptakan kerusuhan agar Zuko bisa melarikan diri. Ini berarti Iroh harus mengorbankan dirinya sendiri. Sementara itu, Aang ditangkap oleh pihak kerajaan Omazu karena terlibat dalam kekacauan tersebut. Di dalam penjara, Aang bertemu kembali dengan Paman Iroh. Di sana, Iroh menceritakan tentang Pangeran Zuko yang sebenarnya tidak begitu jahat dan bahwa ambisinya hanya untuk membuktikan dirinya kepada ayahnya setelah diusir dari kerajaan api. Ayah Zuko telah memberinya tugas yang sangat sulit, menemukan dan membawa avatar kembali ke negara api. Ini adalah alasan dibalik ambisi Zuko untuk menangkap Aang. Iroh juga menceritakan bagaimana Zuko dalam suatu kejadian menyelamatkan hidupnya yang membuatnya memutuskan untuk mendukung Zuko bahkan dalam menjalani hukuman. Sebelumnya, Iroh adalah seorang jenderal perang terkenal dari negara api, dijuluki Naga dari Barat. Namun tragedi kehilangan anaknya dalam pertempuran mengubah segalanya baginya.
Dia kehilangan tujuan hidupnya dan dianggap sebagai pengecut oleh keluarganya karena memilih mundur dari perang. Kata-kata dan tindakan Suko kemudian membuka matanya, dan dia memutuskan untuk meninggalkan kekerasan serta menjadi pembimbing bagi Suko mengubah hidupnya secara drastis. Tidak lama setelah percakapan itu, Paman Iroh dan Eng dipisahkan. Iroh diarahkan ke kamp kerja paksa sementara Eng diminta untuk bertemu dengan Raja. Di perjalanan menuju kamp, Iroh disaksikan oleh pasukan pengendali tanah yang dulunya merupakan korban dari kekejaman perang yang dipimpin olehnya. Pengalaman itu membuat Iroh sadar bahwa perang tidak akan membawa kebaikan bagi siapapun. You know nothing. Sementara itu, Suko yang berhasil menyusup keluar dari kota Omazu, kini berusaha menyelamatkan pamannya. Dengan menyamar sebagai salah satu prajurit penjara, ia berhasil masuk ke dalam sana. Namun sayangnya, pada saat itu Iroh sudah dipindahkan, memaksa Suko untuk segera mengejar mereka sebelum tiba di kamp kerja paksa. Di sisi lain, Sokka dan Katara memutuskan untuk mencari jalan lain untuk menyelamatkan Aang setelah mengetahui bahwa dia akan bertemu dengan Raja. Mereka mendapat informasi dari ayahnya Teo tentang sebuah terowongan rahasia yang dibangun oleh leluhur mereka yang menuju langsung ke dalam istana kerajaan Omazu. Meskipun terowongan itu sudah lama tidak digunakan karena rumor adanya roh jahat yang menjaganya. Sokka dan Katara memutuskan untuk mengambil risiko dan melanjutkan perjalanan melalui jalur tersebut. Namun, begitu mereka masuk ke dalam terowongan, mereka langsung terperangkap dalam labirin yang terus bergerak. Saat mereka bingung mencari jalan keluar, mereka bertemu dengan tikus tanah raksasa. Awalnya mereka takut akan diserang, namun tikus tanah tersebut justru membantu mereka dengan menunjukkan jalan menuju istana kerajaan Omazu. Setelah Aang bertemu dengan Raja Bumi, yang ternyata adalah seorang teman lama yang telah hidup dalam waktu yang lama, terungkaplah bahwa Raja Bumi telah dirundung oleh trauma perang yang berkepanjangan, ditambah lagi dengan rasa dendamnya terhadap peran Avatar dalam keseluruhan konflik. Seperti yang dialami oleh Avatar Kyoshi sebelumnya, Raja Bumi merasa bahwa kepergian Aang telah membiarkan perang terus berlanjut tanpa penyelesaian yang nyata. Kondisi mentalnya yang terganggu menyebabkan dia mengambil keputusan untuk menutup wilayah Omazu secara penuh dan menolak untuk terlibat dalam konflik melawan negara api. Dalam upayanya untuk melampiaskan dendam dan memberikan pelajaran tentang kesulitan perang yang dialaminya selama satu abad, Raja Bumi menantang Aang dalam sebuah duel satu lawan satu. Dia ingin menunjukkan kepada Aang betapa sulitnya menjadi penyeimbang keempat wilayah dalam menghadapi konflik yang begitu kompleks. Meskipun Aang tidak memiliki niat untuk bertarung, dia terpaksa harus meladeni Raja Bumi dan melakukan pertahanan semata selama pertarungan. Bahkan pada serangan terakhir, Aang terdesak karena dipaksa untuk memilih antara menyelamatkan dirinya sendiri atau Raja Bumi. Hal itu dilakukannya untuk menunjukkan penderitaan perang yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Year after, who gets the last to the... Kedatangan Sokka dan Katara pada akhirnya membawa cahaya harapan. Mereka membawa pemahaman bahwa Avatar tidaklah sendirian dan dapat mengatasi tantangan dengan bantuan teman-temannya. Hal ini membuat Raja Bumi menyadari bahwa kekuatan sejati seorang Avatar bukanlah hanya berasal dari kemampuannya sendiri, tetapi juga dari hubungan yang dia bangun dengan orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian, Raja Bumi memutuskan untuk kembali turun ke medan perang dan memberikan dukungan penuh kepada Aang untuk melanjutkan perjalanannya sebagai seorang Avatar. Dia mendorong Aang untuk segera melanjutkan perjalanan menuju suku air utara, di mana tantangan dan misi baru menantinya. Take care of ourselves. Now, all of you, get out of here.
Di tempat lain, Pangeran Zuko berhasil mengejar rombongan prajurit pengendali tanah yang membawa pamannya. Dia menunjukkan kepiawaiannya dengan mudah mengalahkan beberapa prajurit tanpa membunuh mereka. Yang menarik, Zuko dan pamannya menunjukkan sifat belas kasihan dengan tidak membunuh para prajurit, meskipun salah satu dari mereka menyerang paman Iroh dari belakang. Setelah itu, dengan paman Iroh yang terluka, Pangeran Zuko memutuskan untuk kembali ke kapal agar bisa merawatnya, sehingga harus melepaskan Aang dan yang lainnya sekali lagi. Sementara itu, dalam perjalanan mereka menuju suku air utara, Aang dan teman-temannya melihat kawasan hutan yang terbakar, membuat Aang merasa bersalah karena menilai kekacauan tersebut sebagai akibat dari kecerobohannya yang mencoba melarikan diri dari takdirnya sebagai avatar. Fire Nation. Mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah pemukiman di dekat tempat tersebut. Di pemukiman itu, penduduknya sangat tertutup dengan dunia luar, sehingga beberapa warga menganggap kedatangan mereka seperti melihat hantu. Salah seorang penduduk menceritakan tentang fenomena aneh yang terjadi di desa mereka, di mana beberapa warga menghilang secara misterius. Setelah ditelusuri lebih lanjut, mereka menduga bahwa pelakunya bukanlah negara api, melainkan makhluk halus atau jin. Aang langsung merasakan kejanggalan tersebut dan memastikan bahwa warga yang hilang telah tersesat ke alam lain yang dikenal sebagai dunia roh. Dengan cepat, mereka bergerak menuju wilayah di mana Aang dapat merasakan perbatasan tipis antara dunia roh dan dunia manusia yang semakin pudar. Perjalanan mereka berakhir di sebuah hutan di mana beberapa patung panda terbakar. Patung-patung ini merupakan tempat pemujaan bagi roh hutan. Dunia roh adalah dimensi paralel di mana seorang avatar berperan sebagai perantara antara kedua dunia. Hanya sedikit orang dari dunia manusia yang memiliki kemampuan spiritual yang memungkinkan mereka memasuki dunia roh. Dengan kata lain, tempat ini adalah rumah bagi makhluk-makhluk astral atau roh spiritual. Singkat cerita, setelah Aang berhasil terhubung ke dunia roh melalui meditasi semalaman, ia terbangun untuk menemukan bahwa Katara dan Sokka juga terbawa ke dunia roh bersamanya. Katara? Di sana mereka bertemu dengan roh pengetahuan, sebuah entitas besar berbentuk burung hantu yang dihormati sebagai penjaga pengetahuan. Meskipun mereka berhasil memasuki dunia roh, Katara dan Sokka tidak bisa berkomunikasi dengan para roh di sana. Sebaliknya, mereka dianggap sebagai penyusup yang harus diwaspadai. Roh pengetahuan memberitahu mereka bahwa dunia roh adalah tempat yang sangat berbahaya bagi manusia biasa, karena kebenaran yang terlalu pahit untuk diterima oleh kebanyakan orang. Seperti yang diperingatkan oleh roh pengetahuan, mereka segera menghadapi masalah ketika monster roh muncul, tampaknya marah dan tidak terkendali. Aang dengan cepat menyadari bahwa monster itu adalah roh hutan yang marah karena tempat pemujaan roh hutan telah dirusak oleh negara api yang menyebabkan luka pada tubuh roh tersebut. Monster roh tersebut melepaskan kabut beracun yang membuat Katara terjebak dalam halusinasi traumatis tentang kematian ibunya oleh pasukan negara api. We're dead because... Turn the bend. Di sisi lain, Sokka juga mengalami hal serupa, di mana ia melihat masa lalunya yang harmonis, tetapi di balik penghargaan sebagai kesatria suku air, ia merasa sebagai seorang yang tidak berdaya dan tidak berharga karena peran pamannya dalam pencapaian tersebut. Or what remains of it? I'd hate to see you do a boat and you. Oh, Sokka would have wrecked us. Saat Aang menyadari bahwa apa yang dia lihat hanyalah ilusi, dia tiba-tiba berhadapan dengan Koh, roh yang telah memakan jiwa Katara, Sokka, dan warga desa lainnya. Koh mengenali Aang sebagai avatar karena avatar sebelumnya pernah mencuri barang berharganya. Dalam usahanya untuk keluar dari kabut ilusi itu, Aang bertemu dengan gurunya yang sudah meninggal, yang menjelaskan bahwa dia memilih untuk tidak berinkarnasi dan memilih tinggal di dunia roh. Gurunya juga mengungkapkan bahwa teman-temannya mungkin telah tersesat di dalam kabut ilusi Koh dan mungkin dibawa ke sarangnya, di mana mereka akan dijadikan santapan.
Namun, gurunya tidak dapat memberikan bantuan lebih lanjut. Dia hanya menjelaskan bahwa Avatar Roku, generasi sebelum Aang dari negara api, pernah bertarung melawan Koh dan berhasil mengalahkannya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pertarungan itu, Aang memutuskan untuk berkomunikasi dengan Avatar Roku. Meskipun itu berarti dia harus mengabaikan keselamatannya dan pergi ke kuil Avatar Roku yang terletak di wilayah negara api. Time is a funny thing. Gonna save my friends. I promise. Help me, Avatar Roku. Pada sisi lain, Pangeran Zuko dan Paman Iroh berjalan melalui sebuah desa mencari jejak Aang. Mereka singgah di sebuah warung padang untuk mencari informasi tentang seseorang pengendali air yang dikabarkan berada di sekitar wilayah itu. Zuko memilih untuk merahasiakan fakta bahwa mereka mencari Avatar agar berita tentang kemunculan kembali Avatar tidak cepat tersebar di desa tersebut. Namun, penduduk desa sudah mengetahui bahwa Aang bersama seorang pengendali air berada di wilayah mereka. Di tengah keputusasaan mereka, Pangeran Zuko dan Paman Iroh tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita cantik bernama Jun. Seorang pemburu hadiah yang terkenal berkeliling kerajaan bumi dan negara api. Dikenal sebagai yang terbaik dan termahal di antara semua pemburu hadiah. Jun adalah tentara bayaran yang tidak memiliki loyalitas terhadap negara manapun, hanya kepada mereka yang membayar harga tertinggi atas jasanya. Dia menggunakan tunggangan setianya, Nila seekor sirsu untuk melacak mangsanya. Meskipun buta, Nila memiliki kemampuan luar biasa untuk melihat melalui reseptor aroma yang sangat sensitif, memungkinkannya untuk mengendus mangsanya bahkan dari jarak yang sangat jauh. Untuk menangkap targetnya, Jun mengandalkan sirsunya yang dilengkapi dengan lidah panjang yang beracun untuk melumpuhkan mangsanya. Melihat peluang, Paman Iroh mengusulkan kepada Pangeran Zuko untuk menyewa jasa Jun untuk menangkap Aang. Meskipun biayanya cukup tinggi, Jun dikenal sebagai pemburu bayaran yang sangat profesional. Hanya akan menerima pembayaran penuh jika tugasnya berhasil diselesaikan. Setelah pertimbangannya matang, Zuko akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut. Tell me about this avatar. Pada hari berikutnya, kondisi di kapal Pangeran Zuko memburuk setelah Komandan Zhao mengambil alih komando armada. Posisinya yang baru diberikan oleh Raja Api Ozai. Meskipun seharusnya Zuko harus mengikuti perintah Zhao, dia tetap berusaha memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke jalur semula. Sayangnya tidak ada yang mau menuruti perintahnya karena takut melawan perintah Komandan Zhao. Selain itu, Zuko menyadari bahwa banyak dari anak buahnya telah kehilangan rasa hormat terhadapnya karena perlakuan buruk yang dia berikan selama bertahun-tahun. Paman Iroh mendengar hal ini, mengingatkan mereka bahwa mereka tidak tahu perjuangan yang telah dilalui Zuko selama ini. Ketika Aang mencapai wilayah negara api dan mendatangi kuil Avatar Roku untuk meminta petunjuk, dia mengalami kejadian yang tidak terduga. Para biksu penjaga kuil di sana yang seharusnya menghormati para avatar dan bersikap netral, justru menyerangnya dan lebih condong mendukung Raja Api Ozai. Beruntung, seorang biksu muda yang masih teguh pada ajaran avatar membantu Aang menemukan kuil tersebut. Tanpa banyak membuang waktu, Aang segera memulai ritualnya, sementara biksu muda tersebut berusaha menahan para biksu lain yang berupaya menghentikan Aang. Di dalam dunia roh, Aang bertemu dengan Avatar Roku, yang ternyata berbeda dari persepsi orang terhadap penduduk negara api. Avatar Roku adalah sosok yang humoris. Meskipun waktunya terbatas, Aang langsung meminta saran darinya untuk mengalahkan Koh dan menyelamatkan teman-temannya. Namun, Avatar Roku mengungkapkan bahwa dia tidak pernah berhasil mengalahkan Koh, karena hal itu dianggap mustahil. Sebaliknya, dia hanya berhasil mencuri sebuah totem yang sangat berharga bagi Koh sebagai balasan karena Koh telah memakan jiwa istri dari salah satu avatar sebelum Roku. Mendengar ini, Aang merasa terpanggil untuk mengakhiri pertikaian ini dengan mengembalikan totem tersebut kepada Koh. Terutama setelah pertemuan sebelumnya di mana dia juga menanyakan tentang benda yang dicuri oleh seorang avatar. Aang segera mengambil totem tersebut untuk dibawa kembali ke dunia roh. Namun saat dia keluar dari sana, tiba-tiba diserang oleh Jun si pemburu bayaran yang direkrut oleh Paman Iroh, membuatnya kehilangan kesadaran. Ketika Aang sadar, ia mendapati dirinya sudah berada di gua tempatnya akan diserahkan kepada Pangeran Zuko oleh Jun si pemburu hadiah. Time's up, Avatar. Feel free to count.
You'll come after us? You're so cute. See you around, Avatar. Dan saat dalam perjalanan menuju kapal, Aang memohon kepada Zuko agar diberikan sedikit waktu untuk menyelamatkan teman-temannya. Tapi meskipun begitu, Zuko tetap melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukan permintaan dari Aang. Namun tak berselang lama, mereka dihadang oleh Komandan Zhao dan pasukannya yang telah diperintahkan oleh Raja Api Ozai untuk merebut Aang. Di tengah malam, tanpa sepengetahuan Paman Iroh, Zuko memutuskan untuk beraksi sendirian dengan menyamar sebagai ninja untuk membebaskan Aang dari tahanan benteng negara api yang terkenal dengan keamanan ketatnya. Meskipun tantangan besar, Zuko mampu menundukkan beberapa penjaga dengan keahlian yang luar biasa dan akhirnya berhasil mencapai ruang tahanan Aang tanpa menggunakan kemampuan api yang dimilikinya. Setelah aksi mereka terbongkar saat berusaha melarikan diri, Zuko dan Aang terpojok tanpa jalan keluar. Menyadari pentingnya menjaga kehidupan avatar untuk mencegah reinkarnasi yang akan menyulitkan mereka, Zuko dengan cepat menodong Aang dengan goloknya, membuat Komandan Zhao memerintahkan anak buahnya membuka gerbang dan membiarkan keduanya pergi. Open the gate! Do it! Namun begitu di luar benteng, Komandan Zhao memerintahkan seorang pemanah untuk membunuh Zuko. Untungnya serangan itu hanya mengenai ujung topeng Zuko, menyebabkan luka gores yang tidak terlalu fatal. Aang menyadari bahwa Zuko yang seharusnya menangkapnya justru telah menyelamatkannya. Maka Aang memutuskan untuk membantu Zuko melarikan diri dari kejaran pasukan negara api. Setelah menyadari bahwa Zuko pasti memiliki alasan tersendiri untuk menggunakan topeng itu, Aang mulai memahami bahwa Zuko tidaklah sama seperti yang ia kira. Ketika Zuko sadar setelah diselamatkan oleh Aang, dia mulai marah dan menyerang Aang. Hal ini dilakukan karena Zuko merasa tidak ingin terlihat lemah, sesuai dengan ajaran ayahnya bahwa belas kasihan adalah tanda kelemahan. Namun serangan Zuko dapat dengan mudah dihindari oleh Aang karena kondisi Zuko yang masih cedera. Dan Zuko akhirnya pingsan lagi. Agar tidak memperpanjang urusan dengan Zuko, Aang membawa pangeran itu ke sebuah sekoci yang telah disiapkan untuk kabur, memungkinkan Zuko untuk kembali ke kapalnya sendiri. Sementara itu, Aang melanjutkan misinya untuk mengembalikan totem milik Koh dan menyelamatkan Katara serta Sokka dari dunia roh. Di lain pihak, Paman Iroh terus berjaga di dek kapal, cemas akan kondisi Zuko. Tidak ada satupun kru yang mengetahui keberadaan Zuko, membuat kekhawatiran Iroh semakin bertambah. Dalam kesempatan tersebut, Iroh memanfaatkan waktu untuk menceritakan masa lalu Zuko kepada anak buahnya. Meskipun awalnya mereka tidak terlalu menyukai Pangeran Zuko. Cerita dari Iroh mengubah persepsi mereka, menyadarkan bahwa apa yang mereka bayangkan tentang Zuko selama ini sangatlah berbeda dengan kenyataannya. Dalam masa muda Zuko, ketika ia masih memelihara rambut gondrongnya, pas baru masuk kuliah, ia adalah seorang pangeran yang telah dijelaskan sebagai penerus tahta negara api, berbeda dengan sikap dingin sang ayah. Zuko muda selalu menunjukkan perhatian pada pasukan api, tidak memandang rendah pangkat mereka. Ketika rapat membahas rencana penyerangan ke wilayah suku pengendali tanah yang dikenal sangat kokoh, Zuko dengan berani menyela rencana salah satu jenderal yang didukung oleh sang ayah. Rencana tersebut mencakup pengorbanan satu peleton prajurit yang dianggap paling lemah, yang bertujuan untuk memancing pertahanan suku pengendali tanah. Namun, sikap belas kasih Zuko dianggap salah dan memalukan oleh ayahnya, bahkan dianggap aib di depan umum. Sebagai konsekuensinya, Zuko harus menyelesaikan perselisihan tersebut dalam adat pertarungan satu lawan satu tradisi negara api. Namun, Zuko tidak pernah menduga bahwa lawannya adalah ayahnya sendiri. Father, I meant no disrespect. My plans, brother. Rise! Don't do this. Meskipun ayahnya sempat mengalah dalam pertarungan, Zuko tetap menahan diri dan terus memohon pengampunan dan memilih untuk bertahan. Ini menyebabkan sang Raja Api Ozai melihat sifat welas kasih anaknya sebagai kelemahan
dan menghukumnya dengan luka bakar di mata kirinya. Compassion is a sign of... Setelah diusir oleh ayahnya, Zuko diberi misi untuk menemukan dan membawa Avatar ke hadapannya. Sebuah tugas yang bahkan Raja Api Ozai tidak bisa menyelesaikannya. Setelah aksi heroiknya yang tidak ingin mengorbankan divisi prajurit terlemah tersebut, Zuko pun diberi divisi itu untuk menemaninya. Dengan demikian, seluruh kru kapalnya dapat tetap hidup karena keberaniannya menentang rencana ayahnya. I don't need a babysitter. How about a friend? All the TI. Tidak lama setelah Paman Iroh menceritakan kejadian tersebut, Zuko kembali ke kapal di mana seluruh kru memberikan penghormatan yang pantas baginya. Meskipun dia masih jauh dari kata sempurna dalam hal kepemimpinan. Namun belum genap 24 jam setelah kembali ke kapal, Zuko mendapat masalah baru. Bawahannya memberi kabar mengejutkan bahwa ayahnya menyuruh Komandan Zhao menjemputnya karena diduga berkhianat. Entah bagaimana ayahnya mengetahui bahwa Zuko adalah orang bertopeng yang menyelamatkan Aang. Paman Iroh langsung menyuruh Zuko untuk meninggalkan kapal menggunakan sekoci sebelum pasukan ayahnya tiba. Namun saat tiba di sekoci, tiba-tiba... Komandan Zhao kemudian hadir untuk menyampaikan belasungkawa kepada Paman Iroh seolah-olah dia tidak terlibat dalam jebakan tersebut. Paman Iroh langsung mencurigai bahwa Raja Api Ozai mungkin merupakan otak di balik jebakan ini. Namun Paman Iroh terkejut saat mengetahui bahwa Ozai justru memberikan tugas besar kepada Komandan Zhao yang masih kurang berpengalaman untuk memimpin armada besar menyerang suku air utara. Ketika kapal mereka hampir sampai di wilayah suku air utara, Paman Iroh mempertanyakan rencana serangan yang akan digunakan oleh Komandan Zhao. Kekhawatiran Paman Iroh tentang rencana serangan Zhao terbukti benar. Rencana serangan frontal Zhao menunjukkan ketidaktahuan akan kekuatan suku air utara. Dinding es yang kokoh melindungi wilayah mereka telah terbukti mampu menahan serangan negara api sebelumnya. Keyakinan Zhao pada senjata baru dari Wakanda dan senjata rahasianya membuatnya percaya bahwa misinya kali ini akan berhasil. Di luar pengetahuan Komandan Zhao, Pangeran Zuko ternyata masih hidup dan menyamar sebagai salah satu pasukan. Paman Iroh kemudian mengungkapkan semua rencana Komandan Zhao kepada Zuko. Intinya, rencana tersebut adalah menyerang suku air utara secara terang-terangan dari depan. Oleh karena itu, Paman Iroh mengajak Zuko untuk merencanakan tindakan cadangan jika situasinya membutuhkan. It's almost as if someone else. I'm working on it, Uncle. Adegan bergeser ke negara api di mana Azula terlihat sedang bertarung dalam ujian untuk pembuktian kepada ayahnya bahwa dia layak untuk memburu Avatar seperti yang dilakukan oleh Pangeran Zuko kakaknya. Meskipun Azula menunjukkan kemampuan terbaiknya dan memenangkan pertarungan tersebut, hal itu tidak memuaskan Raja Api Ozai karena ekspektasinya yang tinggi. Ozai menginginkan anaknya menjadi lebih kejam darinya. Namun saat sesi pertarungan kedua dimulai, Azula menolak untuk bertarung karena dia muak dengan peraturan-peraturan ayahnya. Akhirnya dia menyerang ayahnya sendiri dengan pengendalian api biru yang telah diperkuat, membuktikan bahwa dia sudah layak untuk keluar dari istana dan menangkap Avatar. I'm through playing games. Show you what I can really do. Di sisi lain, Aang berhasil membebaskan Katara dan Sokka dari ancaman Koh, dan mereka melanjutkan perjalanan menuju suku air utara. Akhirnya mereka sampai di sebuah kota megah yang merupakan satu-satunya wilayah dari para pengendali air yang belum dikuasai oleh negara api. Kota itu terlindungi oleh tembok es raksasa, membuat negara api kesulitan untuk menyerang wilayah tersebut karena tata letak geografisnya. Di tempat tersebut, kabar kedatangan Avatar sudah menjadi perbincangan hangat. Aang disambut dengan penuh antusiasme oleh kepala suku yang memperkenalkannya kepada Master Paku, seorang guru pengendali air senior dan putrinya yang bernama Putri Yue. Tak ketinggalan, Katara dan Sokka juga disambut ramah karena kedua suku, baik suku air selatan maupun suku air utara, memiliki ikatan leluhur yang kuat. Kabar mengenai rencana penyerangan negara api juga sudah tersebar luas karena adanya kapal pengintai negara api di sekitar kota. Kehadiran Aang sebagai Avatar membawa semangat baru bagi penduduk setempat.
Namun, saat Master Paku dan kepala suku meminta saran dari Aang untuk menghadapi serangan negara api, Aang mengungkapkan bahwa dia baru menguasai pengendalian udara. Kedatangannya ke sana sebenarnya untuk meminta bantuan mereka dalam mempelajari pengendalian elemen air. Jawaban ini mengecewakan kepala suku dan Master Paku, karena mereka telah berharap Aang bisa memberikan solusi langsung. Dalam situasi ini, mereka harus mengandalkan diri sendiri untuk menghadapi ancaman tersebut. Setelah melihat ekspresi kekecewaan di wajah mereka, Aang meminta bantuan Putri Yue untuk membantunya mencapai kuil Avatar Kuruk, yang merupakan avatar sebelum Roku dan Kiyoshi. Yue menceritakan bahwa Avatar Kuruk sering menghabiskan waktunya di dunia roh, mengesampingkan tanggung jawabnya sebagai avatar di dunia manusia. Karena itu, ia kurang dihormati oleh penduduk manusia. Meskipun begitu, Aang yakin bahwa Kuruk pasti memiliki alasan tersendiri. Itu sebabnya Aang ingin menemui dan meminta bantuan Kuruk, mirip dengan bantuan yang diberikan avatar Kiyoshi sebelumnya dalam menyelesaikan masalahnya. Saat Aang bertemu dengan Kuruk, Kuruk merasa kesal dan menegaskan bahwa ia tak seperti avatar Kiyoshi. Ketika Kuruk menjadi avatar, musuhnya berasal dari dunia roh, bukan dunia manusia. Kuruk berjuang mati-matian melawan monster astral di dunia roh, sampai-sampai istrinya menjadi korban. Akibatnya jiwanya menjadi rapuh dan ia sering mengalami kondisi roh yang lemah, sehingga tidak mungkin baginya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh avatar Kiyoshi. In my condition to control the avatar state. Sebelum berpisah, Avatar Kuruk memberikan pesan kepada Aang bahwa seorang avatar harus memikul beban berat dan berjuang sendirian tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Sokka akhirnya berhasil berbicara langsung dengan Putri Yue, di mana ia baru menyadari bahwa mereka pernah bertemu di dunia roh saat ia melihat jepit rambut milik Yue. Yue kemudian menceritakan bahwa saat ia dilahirkan, ia sering sakit sehingga ayahnya berdoa kepada roh bulan. Roh bulan mendengar doa tersebut dan memberikan sebagian rohnya kepada Yue. Itulah sebabnya rambutnya berwarna perak dan ia bisa menjembatani dua dunia seperti seorang avatar. Sementara itu, Katara bertemu dengan seorang guru wanita yang akan mengajarnya teknik pengendalian air. Katara terkesan dengan kemampuan pengembangan teknik tersebut, mirip dengan Azula yang mengembangkan kekuatan api menjadi petir. Para wanita suku air utara ternyata juga mengembangkan teknik pengendalian air untuk penyembuhan tanpa harus meminum perasan kunyit dan beras kencur. Namun Katara kecewa saat mengetahui adat istiadat suku air utara yang tidak memperbolehkan kaum hawa untuk bertarung, menganggap tugas mereka hanya untuk menyembuhkan sesuai tradisi yang dianggap mulia. Merasa aneh dengan peraturan tersebut, Katara memutuskan untuk tidak melanjutkan latihannya dan menghadap Master Paku untuk membantah peraturan tersebut. Meskipun usahanya tidak mengubah keputusan, karena Master Paku menilai wanita tidak cukup kuat untuk bertarung, Katara tetap berusaha keras. Mendengar perkataan Master Paku yang meremehkan kemampuan wanita dalam bertarung, Katara tidak terima. Dia menantang Master Paku untuk duel, ingin membuktikan bahwa wanita juga bisa bertarung dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Meskipun yakin akan kalah, Katara tidak gentar. Baginya pertarungan ini untuk melampiaskan rasa kesalnya. Dalam pertarungan, Katara memperlihatkan semua keahliannya yang otodidak, membuktikan bahwa wanita juga mampu bertarung dengan gemilang. Enough. Master Paku yang mulai terdesak akhirnya mengerahkan seluruh kebolehannya untuk mengakhiri pertarungan. Meskipun Katara kalah, Master Paku tak dapat menyangkal bakat luar biasa yang dimiliki Katara sebagai pengendali air, bahkan melebihi kebanyakan pria di suku tersebut. Saat yang mereka takuti pun tiba, armada perang negara api akhirnya mencapai wilayah suku air utara. Aang, Katara, dan Sokka memimpin serangan pertama untuk menyabotase salah satu kapal perang musuh, berharap dapat mengacaukan koordinasi armada tersebut.
some kick-ass teamwork. Namun, setelah berhasil merusak satu kapal, mereka terkejut mendapati bahwa negara api telah bersiap dengan ratusan kapal lainnya, jauh melampaui perkiraan mereka. Menyadari situasi genting ini, mereka bergegas kembali untuk melaporkan apa yang mereka lihat. Suku Air Utara terpaksa menghadapi kenyataan bahwa mereka harus menggunakan seluruh kekuatannya demi mempertahankan wilayah mereka. Katara dengan tegas meminta kepada Master Paku untuk melupakan aturan lama suku dan mengizinkan semua orang tanpa terkecuali untuk ikut serta membantu dengan segala cara yang mereka miliki. Di balik rencana penyerangan frontalnya, Komandan Zhao menyimpan agenda tersembunyi. Ternyata dia berniat menyelinap ke titik kelemahan suku Air Utara, yaitu roh bulan yang menjadi sumber kekuatan mereka. Mereka ternyata menggunakan balon udara rancangan ayahnya Theo untuk mencapai tujuan mereka. Malam tiba, Zhao bersama beberapa pasukan dan paman Iroh diam-diam menuju kolam oasis, wilayah paling keramat bagi suku Air Utara. Sebelumnya, Komandan Zhao mendapatkan informasi penting dari Biksu Api tentang sumber kekuatan suku air. Dikatakan bahwa kekuatan mereka berasal dari dua roh, yaitu roh bulan yang mengendalikan kekuatan dan roh samudra yang mengendalikan kehidupan. Setiap bulan purnama, kekuatan suku air mencapai puncaknya karena pada saat itu roh bulan dan roh samudra menjelma ke dalam tubuh fisik untuk bertemu. Momen ini menjadi celah bagi Komandan Zhao untuk melancarkan rencana jahatnya. Dia berniat memanfaatkan pisau avatar Kuruk yang terbuat dari material dunia roh untuk melenyapkan roh bulan. Dengan lenyapnya roh bulan, kekuatan suku air akan melemah drastis, memberikan keuntungan bagi negara api dalam pertempuran. Paman Iroh menentang keras rencana Komandan Zhao. Dia memahami bahwa melenyapkan roh bulan akan mengganggu keseimbangan dunia. Namun ambisi Zhao untuk menjadi Raja Api selanjutnya membuatnya mengabaikan perkataan Paman Iroh dan tetap bersikuku dengan rencananya. Di sisi lain, Aang mendapat pencerahan dari Avatar Kuruk tentang bahaya yang mengancam roh bulan dan roh samudra. Dia segera mengajak Katara untuk menyusul Sokka dan Yue guna menghentikan Zhao. Namun di tengah pencarian mereka, Pangeran Zuko muncul. Dia menyusup dari kapal Zhao untuk mendahului pasukan negara api dalam menangkap Avatar. Karena situasi yang mendesak, Katara meminta Aang untuk melanjutkan pencariannya. Sementara dia akan menahan Zuko. I'm this far to lose to you. Kemampuan Katara yang berkembang membuatnya mampu menandingi Zuko dalam pertarungan kali ini. Sementara Katara beradu kekuatan dengan Pangeran Zuko, Aang berhasil mencapai oasis suku Air Utara. Dia bertemu dengan Sokka dan Yue yang sudah menanti di sana. Dragon of the West, rise again. Melihat Komandan Zhao telah menangkap ikan manifestasi roh bulan, Aang tanpa ragu pasrah untuk menyerahkan diri asalkan Zhao mau melepaskan roh bulan. You're too late, Avatar. Paman Iroh melihat peluang ini. Dia pun melancarkan serangan kejutan untuk membebaskan roh bulan dari cengkeraman Zhao. Namun usahanya justru membuat Zhao bereaksi dengan menusukkan pisau rohnya. Seketika bulan purnama lenyap dari dunia, bersamaan dengan hilangnya kekuatan seluruh suku pengendali air. Dihadapkan dengan situasi genting, Aang mengambil keputusan ekstrim. Dia menyerahkan dirinya untuk menjadi wadah bagi roh samudra, menyalurkan amarah sang roh atas tindakan negara api. Konsekuensinya, Aang dan roh samudra akan selamanya terikat amarah, dan usaha negara api untuk menghentikannya akan sia-sia. Melihat kekacauan yang terjadi, Paman Iroh mengajak Pangeran Zuko untuk meninggalkan tempat itu. Dia sadar bahwa mereka hanya akan menemui kehancuran. Di tengah pelarian, Zuko melihat Komandan Zhao yang berusaha melarikan diri.
Amarah Zuko meledak, menghajarnya karena semua rencananya hancur gara-gara Zhao. Namun di tengah pertarungan, Zuko tersadar akan kenyataan pahit, bahwa sedari awal semua usahanya sia-sia. Peran pangeran hanyalah contoh buruk untuk memotivasi Azula, karena dialah yang dipersiapkan sebagai penerus Raja Api. Zhao pun mengakui bahwa Azula lah dalang dibalik semua ini, termasuk memanfaatkan Zuko sebagai umpan. Everything I needed to know. And man, you're lying! You're lying! Gelombang tsunami dahsyat ciptaan Roh Samudra meluluhlantakkan seluruh armada negara api. Di tengah kekacauan itu, Yue menemukan solusi untuk meredakan amarah sang roh dan mengembalikan roh bulan. Dia harus mengorbankan dirinya. Sebagian roh bulan memang berada di dalam dirinya, dan dia merasa inilah saatnya untuk mengembalikannya. Dengan penuh tekad, Yue melepaskan roh bulan yang ada di dalam dirinya, mengembalikan keseimbangan dunia dan meredakan amarah roh samudra. Bulan pun hidup kembali dan bersinar di langit malam, menandakan kembalinya kedamaian. Aang yang terperangkap dalam amarah roh samudra pun diselamatkan dan kembali ke dunia nyata. Perang besar antara suku air dan negara api pun akhirnya berakhir. Pengorbanan Yue dan keberanian Aang telah membawa kedamaian bagi dunia. Meskipun ketua suku merasa terpukul setelah kehilangan anak semata wayangnya. Di hari berikutnya, meskipun banyak korban jiwa dan kerusakan besar di kota, suku air utara tetap bersyukur kepada Aang Sokka dan Katara. Master Paku terutama memberikan ucapan terima kasih kepada Katara karena membantunya menyadari bahwa air adalah simbol perubahan, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Kemudian Katara ditawari untuk menjadi guru di suku air karena masih banyak generasi muda yang kesulitan mengendalikan air. Tetapi Katara menolak karena ia masih merasa perlu membantu Aang. Aang sendiri merasa bersalah atas kekacauan ini karena ia merasa belum mampu melindungi semua orang. Tetapi Sokka dan Katara memberinya semangat serta berjanji untuk melatihnya dalam mengendalikan air dan mendampingi Aang dalam perjalanannya mempelajari dua elemen lainnya, yaitu tanah dan api. Meskipun pertempuran telah berakhir, perjalanan Aang belum selesai. Dia masih harus mempelajari semua elemen untuk menjadi avatar seutuhnya. Singkat cerita, Raja Api Ozai menerima kabar kekalahan di suku air utara dengan raut wajah datar. Kegagalan Zhao meskipun mengecewakan tidak sepenuhnya di luar dugaannya. Ozai sadar bahwa wilayah utara terkenal dengan ketangguhan dan kegigihannya, dan dia tidak meremehkan kekuatan avatar Aang. Di sisi lain, sebuah fakta akhirnya terungkap. Serangan terhadap suku air merupakan pengalihan. Itulah alasannya mereka menggunakan armada besar yang dipimpin oleh seorang komandan yang belum begitu berpengalaman, karena target utama mereka sebenarnya adalah menguasai kota Omazu. Serangan tersebut ternyata dipimpin oleh Azula. Perkataan Zhao juga benar, jika Lord Ozai selama ini lebih memprioritaskan Azula karena kekuatannya yang lebih besar dibandingkan Zuko. What's next? Setelah itu, komet Sosin yang jatuh setiap 100 tahun akan muncul kembali, yang akan membuat negara api semakin kuat. Dan setelah itu, film pun selesai.